Assalamualaikum, it's me again, 65 in the house. Yeza, acah aja lebih kan. Okay. Hari ni saya nak share flashback. Kita flashback, rollback, 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 rollback. Cerita pasal jentera Harley Davidson. Yang orang korang gelar motor kangkang, motor kangkang tu, dia memanglah bawa terkangkang sikit kan. Bukan apa, terlampau selesa tu yang terkangkang tu. Apa yang ada unik sangat Harley ni sampai saya terjebak ni. Yang kita tengok cerita barat ni Harley tu, bila masuk pakai Harley ni, geng-geng jahat je kan. Geng-geng dak-dak gangster je pakai. Kalau di overseas lah atau di negara luar, kita sebab tu pengaruh TV sebenarnya tak ada pun. Kalau dia nak jahat, dia bawa kereta bang pun jahat kan. Saya boleh kategorikan Harley Davidson ni sebuah motor atau sebuah jentera yang banyak memiliki keunikan. Salah satu dia lah pada enjin. Kenapa? Dia pelik tau. Dia pelik. Dia big V-twin engine dia, dijanakan oleh big V-twin. Sangat besar V-twin dia. Besar baik kan? Okay. Dan sistem yang dijalankan ialah push rod system. Yang itu cannot brain kan? Unik tak unik, pencipta Harley Davidson ni boleh terfikir nak buat sistem engine macam ni kan? Dia ada satu oil catch tank di mana kita letak minyak hitam tu berapa liter, dan dia akan maintain kat situ. Dia tak terus masuk enjin. Pelik kan. Dia ada oil catch tank, dia duduk kat situ dulu. Bila kita start enjin, dia baru start salurkan by RPM minyak tu, recycle the whole system dalam enjin tu kembali kepada oil catch tank. Pening. Saya pun bukan engineer nak fikir balik pun, kena duduk dalam enjin tu, kena jadi endman lah. Kalau boleh jadi endman, acah je lebih. Nah, itu salah satu unit dia. Nombor 2, the beauty of dia punya chassis lah. Chassis dia, kalau tengok dia low rider kan. Bila tengok dengan setiap struktur chassis dia tu, kedudukan enjin, kedudukan setiap kompartmen, bateri di mana, enjin di mana, lepas tu wiring dia dengan kemas dia, memang kita tak nampak lah wiring Harley ni berskabut, pelik lah kan. Memang tak ada. Sistem suspension dia nampak macam biasa, tapi bukan biasa-biasa. Kita on sitting position motor tu memang sangat selesa, sebab tu orang panggil easy rider. Dan dia bukan karakter untuk bawa laju Harley ni. Dia bukan 4 speed. Dia ialah cruising karakter. Geng Harley ni sebiji dua biji kalau dia jalan, ataupun satu grup. Relax, dia santai kat lane satu, relax je bersusun kan. Orang potong bawa yepai pun potong. Apa ni motor ni tak laju? Bukan tak laju. Dia orang boleh laju. Cuma dia orang ni karakter bila pakai Harley ni bertukar. Kalau sebelum ni seorang pemilik motor jentera yang sisi kuasa tinggi seperti Superbike ataupun yang sewaktu dengannya tu sport mode, bila masuk dalam tu jadi macam chill mode. Dia kena santai-santai, tenang bawa motor tu. So dia automatik bertukar karakter lah. Sebab saya pun dah masa nak adapt karakter tu agak sukar lah. Tapi lama-lama try tu join mana-mana ride dengan MC-MC ni. Dia panggil MC Harley ni, nanti kita cerita lah. Dia tengok macam best lah. Motor ni memang bukan untuk speed, dia untuk chill-chill santai. Tengok kanan, tengok kiri, orang kata boleh relax-relax. Tak adalah cakap slow sangat, bawa juga dalam maintain 100-110. Had laju kebangsaan, laju kebangsaan 100-110, ya cukup lah tu kan. Dalam town jangan pula bawa 110, kang naik atas orang punya bumbung kang. Ikutlah kesesuaian pemanduan tu dengan kelajuan
di lokasi di mana kan, kat highway bawa 40 km sejam, kat dalam jalan perbandaran pergi sibuk nak bawa lagi 110, memang duduk atas bumbung kereta orang lah kan. Dan apabila kita nak makeover, make up lah bahasa orang Melayu kita, bahasa orang Malaysia kita, make up motor je, make up motor. Okay, aksesori dia memang lambang mata lah. But aksesori ni ada start ada masuk performance parts. Tadi kita cerita pasal V-twin engine biasa tu kan, kalau dengar harga SNS tu, angkat kaki reverse keluar kedai, RM40,000+ SNS punya engine, itu yang paling murah, ada sampai cecah RM60,000 pun ada, bukan tak ada kan. Itu kita tak mahu cerita lah. Bila dah minat, nilai harga barang tu tidak menjadi masalah. Kalau dah minat, dia ada je jalan usaha nak dapatkan tu kan. Okey, antara jenama-jenama yang top lah, Batu Stinis, Roland Sand Design, dan ada lagi lah jenama-jenama lain. Dan banyaknya daripada OEM, jenama Harley Davidson sendiri pun ada. So purata aksesori dia daripada ratusan pun ada hingga puluh ribuan. Main Ali ni bukan calang-calang, koyak poket baik, lagi cantik, lagi mahal, lagi berukir. Berukir poket tu, saya silap tak terukir langsung kan, tak ada benda nak ukir kan. Ni aksesori dia lah, permainan aksesori Ali ni ialah very prestige, sebab dia ialah satu motor yang betul-betul sempoi kalau kita nak makeover ataupun kita nak make up. Bayangkan sport rim dia depan belakang, Roland Sand punya RSD tu. Depan belakang belah ribu, 16, 18, 20 lebih pun ada cecah, ikut cita rasa. Lagi nak cantik, lagi mahal. Meninggul. Malaysia ni ada ramai anak-anak seni yang boleh buat custom Harley Davidson ni, maknanya dia boleh maintainkan chassis tu balik, tapi exterior dia diubah. Ini ekstrim. Macam saya cakap tadi lah, itu main puluh-puluh ribu lah kan. Okey, kalau zaman saya main dulu, antara yang saya pernah pergi lah bengkel lah, yang tengok dengan mata sendiri, dengan hasil tangan dia sendiri, Red Garage kat Jalan Yap Kuan Seng tu, dimiliki oleh Eddie. Siapa tak kenal Eddie Red Garage kan? Dia lah yang apa tu, organizer KL Bike Week. Okay, kedua, kenal Pak Din. Pak Din Skaters. Siapa tak kenal, silap air bulan lah kan, Pak Din Skaters. Mungkin ada ramai tak kenal, tapi saya kenalkan dia, Pak Din Skaters ni. Dia dengan bengkel dia sendiri yang nama dia agak-agak juga, Abah and Sons. Tu je kat, bukan tak ada anak Melayu yang kreatif ni. So ada, dan bukan di KL saja. Sebab kebetulan saya ada kat KL, so cerita-cerita kat KL lah. So ada lagi ramai, Johor pun ada, Selatan, Utara semua ada, semua dia orang ada. Tapi ya, saya mungkin tak ada masa untuk bertemu tu. Bila Bike Week tu pun nampak, antara salah seorang ni yang paling kreatif tu, siapa tak kenal, Taman. Taman ni brush tu, tengok Ali dia begitu baik, custom habis, JPJ nampak suka. Keluar Leo macam ni tengok. Tapi jiwa modified kan, jiwa custom kan. Peminat-peminat Harley ni, yang memiliki Harley ni, dia memang banyak, majoritinya high level, high profile juga. Tapi bila dia atas meja sidang kata melepak TTS tu, all level sama, flat. Dia dah tak kira lah kau CEO ke, kau datuk, kau tan sri ke, bila duduk kat sini borak sama je. Dia dah tak boleh cerita rank dah kan. So banyak lah, antara golongan biasa dan kira selebriti pun ada, siapa tak kenal Awi kan. Awi, Rafazira, Dira,
ada ramai saya pun nak sebut selebriti ni lah. So dia orang pun main ahli juga. Paling lama tu Awie lah kan. Orang mula start peka ataupun terdedah dengan apa keunikan Harley Davidson ni apabila keluar cerita. Cerita apa rasa? Takkan lupa. Cerita aku suka pon, saya suka pon tu. Alamak. Bikers kental. Yang banyak shoot tu di Red Garage. Aha, dan ada juga pembantu pelakon dia pun daripada staff Red Garage. Kan? Ha, so dan motor-motor yang situ pun ada yang di apa tu sponsor guna untuk filem ni oleh Red Garage. Nampak yang apa motor merah yang lain macam tu. Itu pemilik tu punya motor tu. Nampak unik kan? So daripada situ cerita-cerita ni bagus juga, ada pendedahan tentang jentera-jentera lain sebab orang cerita pasal motor, mak motor, mak motor. So orang kenal okey retro. Retro bukan pasal orang kenal sebab memang motor tu dia dulu zaman-zaman otai-otai kita kan. Pencinta jentera tu maknanya masih lagi dikenal, maknanya ada followers dia, ada collector dia. Itu serba sikit pasal Harley tu. Yang bagi yang nak main Harley tu, kalau rasa nafsu tu besar, standby lah kan. Pikul sikit, banyak sikit duit tu. Kat Malaysia ni hantar mana pun lebih kurang sama je. Sebab bila ambil nama-jenama-jenama yang saya sebut tadi, agak boleh tertelan Helio sampai kering lah kan. Okay. Tentang pergaulan MC-MC ni, dalam hal ini dia panggil MC. Contoh Banjaros MC, Violent Storm MC, lepas tu dia ada contoh Warih MC. So ada lagi jenama, sorry, apa tu nama-nama MC yang lain tak tersebut lah banyak. Cuma yang tak ada MC Hammer je lah. MC Hammer penyanyi. Dia bukan, dia bukan Motor Club Hammer. Bukan. Itulah bahaya tu, ngeri tu. Dia ada satu protokol. Walaupun saya dah kenal seseorang tu lama, dia dalam dunia pemotoran dan dia sudah memiliki Harley dan dia memiliki satu MC dan dia ialah orang yang mengetuai MC itu, dia tetap juga kena ikut protokol. Boleh bercampur, tak ada masalah. Cuma sebelum kita nak orang cakap, orang ingat, masuk beli Harley ni, sekejap lagi boleh dapat vest, dah boleh tunjuk lambang kat belakang, lambang MC, logo MC ke lambang MC, nama kat sini kan. Boh lah nama apa kan, nama glamour ke, nama tak glamour ke, nama king ke, nama idola ke, tak kisahlah, bubuh lah apa. Lepas tu dia ada rank-rank patch dia, itu bukan sembarang-sembarang. They are very particular dengan protokol ni. Sebab apa? Apabila menubuhkan satu MC ni, gabungan semua ahli-ahli ni nak pilih siapa ketua MC ni, nak cipta create satu MC ni adalah sebelah suara. Contoh sipulan-sipulan ni jadi ketua MC ni, okey, dia pegang satu amanah yang besar, yang maknanya dia kena adil pada semua. Maknanya kalau dia kata okey, semua start from scratch, maknanya dia ada satu orientation. Pernah dengar orientasi kan? Kalau kat asrama tu bukan orientasi, itu nama dia ragging. Tiup lampu sampai padam. Maunya lampu elektrik nak tidur. Tiup sampai padam. Memang tertidur kat situ pun tak boleh padam kan? Itu ragging. Ini orientation. Ini bukan dia sahaja reka. Sebab dia nak cari kriteria seseorang tu, adakah dia setia, dia dengar kata, maknanya dengan semua orang pun dia tak ada berbalah, handful, maknanya ringan tulang lah, dan sepakat.
So ada lagi lah banyak kriteria tu untuk dapatkan rank ni, full moon ke apa semua tu. Yang ini dia orang sangat particular, disiplin lah. Sebenarnya biker selalu ni more towards disiplin lah. Bila dia among themselves, maknanya dalam satu MC dia, family MC dia, okay. Kalau dia orang kata stop untuk refreshment, maknanya berhenti isi minyak, nak minum air ke apa, arena okay, stesen minyak tu, lepas tu naik saukok ke apa ke. Dalam 20 minit, start your engine, gerak, roll, kan. So tak ada yang boleh cakap berdalih ataupun menentang ketua dia. So daripada situ yang nampak yang akrabnya dia orang ni, sebenarnya bukan pasal dia orang respect tu, dia orang terpaksa, tidak. Dia orang dah blend dah jadi macam satu family. So kalau dia orang dah select itulah ketua dia, apa ketua dia cakap sebelum perjalanan tu, meeting tu semua, tentatif perjalanan tu semua dah disetujui, so tak ada turning back. Okay, contoh kalau breakdown tepi jalan, cakap lah breakdown lah, tiba-tiba belting putus, semua berhenti sampai soft benda ni. Kalau terpaksa dia reverse untuk kita carikan towing ke, transportation ke, untuk bawa balik motor dia, tunggu sampai benda tu settle, dan mungkin juga motor saja bawa balik, kru tu ikut, masih ikut. Itu semangat diorang ada. Diorang tak give up, tak apalah motor dah rosak, nak macam mana kan, tapi dia tumpang member. Sebab member pun akan tetap cakap, dalang-alang, jalan je. Okay, ini akrab diorang. Diorang macam susah nak apa tu, fall apart lah. Seronok kadang nak tengok geng-geng Ali ni, tak kira Malaysia, luar Malaysia, dan banyak tempat lagi lah, even though overseas pun sama juga. Okay, tu yang saya nampak lah, yang saya rasa attitude yang ada lah. Nak cerita lebih lanjut, kalau tak menjiwai susah, kena belilah kali tu. Kalau rasa nak, betul ke environment biker Sali ni lain daripada lain? Itulah cerita dia kan. So saya nak share ni ialah pengalaman saya. Ekstrim lah saya buat ni, hampir ekstrim jugalah, tinggal chassis je tak berubah. Saya buat makeover lah pada fat boy saya, daripada yang basic sampai ia jadi ke yang sangat ekstrim ikut kendak saya lah. Yang menelan belanja kos hampir mencecah 40k kot, kalau tak silap saya lah. Kelebih ke saya pun tak ingat lah, tapi rasa dalam 40k lah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Adil eh, Dale, ataupun dia orang gelar dia Adil Silverado. Okey, tanpa dia ni saya tak terjebak dan merasa pakai Harley ni, sebab dia yang bawa jiwa tu untuk saya ingin mencuba memiliki sebuah jentera Harley. Lepas tu dia yang perkenalkan banyak lah orang-orang lama dalam ni industri pemotoran Harley Davidson ni, dan dia yang memperkenalkan saya kepada Eddie Red Garage, yang banyak bagi nasihat tentang extreme makeover ni, jenama apa, design dan mood saya nak macam mana rupa motor tu, dengan kru-kru dia. Thank you Eddie, thank you all the Red Garage crew. Tak tersebut nama semua tu, spontan kan, lupa banyak nama, banyak kesemut. Okay. Dan juga ni ada sikit sedutan ride santai-santai yang kata anjuran Banjaros MC. Banjaros ni akan organize satu macam family day, dia akan selalu buat lah setiap tahun, dan dia buat di Pantai Balok. Masa yang saya pergi ni, tepi pantai, ada kemah semua siap, ada stage, ada barbecue. Dia tak ada parti eh, dia tak ada parti-parti ni, sorry, dia tak ada. Orang kata ni hang out with all the MC tu akrabkan lagi. Dia
family jumpa family ni macam dah bersedara lah. So event ni seronok lah. Apa tu orang panggil Pantai Balok, apa tu punya event ni. So jomlah tengok sedutan tu sikit. Nama pun flashback kan, cerita lama. Jom, 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 jom. Let's go. Roll it.